Hola, selamat pagi. Kamis Manis datang lagi ditemenin oleh Narasi Pagi bersamaku Selvina Suryaningsih. Kabar pagi ini datang dari KPU nih yang baru aja umumin 17 partai politik peserta pemilu. Kemudian ada kabar soal rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek. Nah juga pembangunan masjid di Pondok Cina Depok yang akhirnya ditunda. Kita juga akan simak nih update dari sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dan terakhir ada Bosnia yang disetujui gabung Uni Eropa. Wah seru nih, yuk langsung aja kita simak informasi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan 17 partai politik peserta pemilu. Penetapan dilakukan di tengah isu kecurangan dalam internal lembaga tersebut. Penetapan itu dilakukan dalam rapat pleno KPU, Rabu 14 Desember 2022 kemarin. 17 parpol yang lolos terdiri dari 9 parpol parlemen dan 8 parpol non-parlemen. 9 parpol parlemen adalah PDI Perjuangan, PKS, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKB, PAN, Partai Golkar, dan PPP. Sedangkan 8 parpol non-parlemen adalah Perindo, PBB, PKN, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Hanura, PSI, dan Partai Buruh. Selain parpol nasional, 6 parpol lokal Aceh juga lolos jadi peserta pemilu 2024, yakni Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, Partai Darul Aceh, Partai Nangro Aceh, Partai Soliditas Independen Rakyat Indonesia, dan Partai Generasi Bersatu Taat dan Takwa. Penetapan parpol peserta pemilu 2024 juga sekaligus mengundi nomor urut partai politik peserta pemilu 2024. Berikut urutannya. Penetapan parpol peserta pemilu dilakukan di tengah isu kecurangan struktural di tubuh KPU. Dugaan kecurangan tersebut berupa tekanan terhadap pengurus KPU daerah untuk memanipulasi hasil verifikasi faktual parpol. Ini setidaknya dilaporkan oleh dua media, Koran Tempo dan Kompas. Koran Tempo melaporkan Bawaslu mencatat ada 97 dugaan pelanggaran pada tahap pendaftaran dan verifikasi parpol. Dugaan manipulasi juga mencuat. Anggota KPU di sejumlah kabupaten kota mempertanyakan perbedaan rekapitulasi verifikasi parpol yang tercatat dalam sistem informasi partai politik dan berita acara verifikasi faktual yang mereka tekan sebelumnya. Diwakili kuasa hukum, 9 anggota KPU dari 5 kabupaten kota dan 2 provinsi mengirimkan somasi ke KPU Pusat 13 Desember 2022 lalu. Kompas melaporkan, somasi disampaikan atas dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik, dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Juga dugaan maladministrasi dan atau dugaan tindak pidana lainnya, serta pengancaman yang dilakukan anggota KPU RI beserta jajaran di daerah. Perwakilan hukum pelapor Ibnu Syamsu Hidayat memberi jangka waktu 7 hari untuk KPU menanggapi somasi tersebut. Jika tidak ditanggapi, pihaknya akan mengambil langkah hukum lebih lanjut. Merespons isu kecurangan ini, KPU Pusat membantahnya. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan bahwa KPU di daerah adalah anggotanya, maka tidak mungkin ia mengintimidasi. Sementara itu, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, mendesak Bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan ini. Memang setiap pemilu ada ketidakpuasan terhadap KPU, terutama ketika pendaftaran dan verifikasi partai. Khususnya ketidakpuasan dari mereka yang tidak lolos. Nah, namun ini temuan kali ini yang seperti yang diberitakan oleh Tempo dan juga yang ramai itu unik karena berangkat dari temuan media berdasarkan dan juga pernyataan koalisi masyarakat sipil berdasarkan pengakuan penyelenggara pemilu sendiri yang ada di daerah yang merasa ditekan, diancam untuk mengubah hasil-hasil kerja mereka di lapangan. Ini tidak bisa dianggap sesuatu yang biasa karena melibatkan sebuah tuduhan kecurangan atau dugaan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Terlepas bahwa partai politik sudah ditetapkan, tetapi tetap penting untuk mengungkap kasus ini menjadi terang benderang supaya kredibilitas tahapan pemilu dan hasil pemilu berikutnya tidak bermasalah.
17 partai sudah ditetapkan jadi peserta pemilu 2024. Namun, dugaan kecurangan tetap harus diusut tuntas. Jangan sampai pesta demokrasi malah ternodai gara-gara kecurangan. Siapa nih warga Jabodetabek yang angker? Alias anak kereta yang sehari-harinya beraktivitas pakai KRL Komuter Line. Siap-siap ya, soalnya pemerintah sedang mengkaji rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek. Peningkatan subsidi Public Service Obligation atau PSO setiap tahunnya menjadi alasan dibalik rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek ini. Kondisi ini ditambah dengan adanya inflasi dan peningkatan komponen-komponen biaya operasional yang dibutuhkan. Akibatnya, anggaran subsidi PSO terus bertambah dan menjadi kontraproduktif terhadap upaya pembangunan yang masih terus berlangsung. Sehingga, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Muhammad Rizal Wasal bilang, pemerintah perlu menyesuaikan ulang tarif buat KRL. Apalagi, tarif yang berlaku hari ini merupakan hitung-hitungan tahun 2015 silam dan sudah gak relevan. Meski begitu, ia menjamin kenaikan tarif KRL Jabodetabek tidak akan terjadi hingga akhir 2022. Pemerintah sendiri kini sudah menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan menteri soal rencana kenaikan tarif KRL ini. Kebijakan ini pun dipertimbangkan untuk diterapkan di tahun 2023 mendatang. Nah, untuk besaran angka kenaikan tarifnya masih belum diketahui sampai sekarang nih. Tapi, diprediksi nggak jauh dari simulasi kenaikan tarif KRL yang pernah dibuat dan dipaparkan Kementerian Perhubungan awal 2022 silam. Saat itu, Kementerian Perhubungan mengusulkan tarif KRL naik Rp2.000, yakni dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk perjalanan 25 km pertama, di mana 10 km selanjutnya akan dikenakan tarif tambahan sebesar Rp1.000. Kenaikan itu pun mulanya direncanakan berlaku pada 1 April 2022. Namun, karena berbagai pertimbangan, kenaikan tarif tersebut dibatalkan. KRL sendiri memang menjadi salah satu moda transportasi tumpuan di Jabodetabek. Sepanjang 2022, jumlah pengguna KRL Jabodetabek cenderung naik setiap bulannya. Data bulan September dan Oktober bahkan mencatat jumlah penumpang mencapai lebih dari 20 juta orang. Sementara kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Maret, yakni mencapai lebih dari 5 juta penumpang. Nah, ngomongin soal tarif dan jumlah penumpang ini, pemerintah disebut sempat mengeluarkan subsidi untuk tarif jasa komuter lain Jabodetabek mencapai 80%. Ini dilakukan pada 2020 dan 2021 saat pandemi COVID-19 bikin mobilitas masyarakat menurun. Ini disampaikan oleh VP Corporate Sekretari PT Kereta Komuter Indonesia, Ane Purba, Rabu 14 Desember 2022 kemarin. Ia bilang ini karena menurunnya jumlah penumpang saat itu sebab berbagai kebijakan seperti jaga jarak dan pembatasan penumpang sempat diberlakukan. Sedangkan jumlah perjalanan KRL tidak boleh dikurangi. Masih bisa sedikit tenang sampai akhir tahun nih, gengs. Ya, kalaupun nanti bakal ada penyesuaian, kita harap bakal mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat. Karena KRL ini emang udah jadi transportasi andalan, ya karena harganya yang terjangkau. Setelah mendapat penolakan dari sejumlah orang tua siswa, akhirnya penggusuran SD Negeri Pondok Cina 1 untuk dijadikan masjid ditunda. Ini diumumkan langsung oleh Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Lewat akun Instagramnya, Idris mengumumkan penundaan pembangunan Masjid Raya Margonda. Masjid itu tadinya akan dibangun di lahan yang kini ditempati SD Negeri Pondok Cina 1. Ketiga, pembangunan masjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah, yaitu di SDN Pondok Cina 5. Selain penundaan pembangunan masjid, Idris juga mempersilakan para siswa SD Negeri Pondok Cina 1 memilih tempat belajar sesuai kenyamanan masing-masing sebelum direlokasi sepenuhnya. Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih belajar di lokasi SDN Pondok Cina 1, tetap akan difasilitasi belajar mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1. Sampai dengan terbangunnya ruang kelas baru di SDN Pondok Cina 5 yang dijadikan tempat relokasi. Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang saat ini sudah melaksanakan relokasi di SDN Pondok Cina 3 dan 5, diperkenankan untuk memilih di SDN Pondok Cina 5 dan 3 atau kembali ke SDN Pondok Cina 1 sesuai dengan kenyamanan para siswa.
Penundaan ini enggak berarti membatalkan rencana Pemkot Depok membangun masjid di kawasan Margonda. Masjid akan dibangun setelah ada relokasi siswa ke tempat baru. Pembangunan ruang kelas baru sebagai pengganti SD Negeri Pondok Cina 1 nantinya akan menggunakan dana APBN 2023 dan pengerjaannya akan ditangani Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Sebelum ini, sekitar 200 orang tua siswa dan sejumlah anggota ormas menduduki SD Negeri Pondok Cina 1 pada Minggu 11 Desember 2022. Mereka menolak dan melawan eksekusi lahan yang hendak dilakukan oleh aparat Satpol PP Kota Depok. Kini, Wali Kota Depok Muhammad Idris bahkan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Idris dilaporkan oleh pengacara Deolipa Yumara. Deolipa menjelaskan, sejak 13 November hingga 13 Desember 2022, siswa SD Negeri Pondok Cina 1 tidak bisa bersekolah dan tidak disediakan tenaga pengajar oleh Dinas Pendidikan Depok. Deolipa menambahkan, hal itu membuat para siswa mengalami kerugian, baik moral maupun material, dan mengalami diskriminasi dalam hal fungsi sosial anak. Menurutnya, Muhammad Idris dan Pemkot Depok melanggar pasal 77 Jungto pasal 76A butir A Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Semoga menemukan jalan keluar ya. Yang penting pendidikan para murid SD Negeri Pondok Cina 1 harus tetap berjalan dan jangan sampai terbengkalai. Hasil tes poligraf atau uji kebohongan terhadap Ferdi Sambo CS diumumkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Putri Chandrawati raih skor indikasi bohong tertinggi. Putri Chandrawati mendapat skor minus 25 dan memiliki skor indikasi berbohong paling tinggi di antara 4 terdakwa lain. Sementara Ferdi Sambo mendapat hasil poligraf minus 8. Richard Eliezer plus 13, Kuat Ma'ruf plus 9 dan minus 13, serta Ricky Rizal plus 11 dan plus 19. Kuat dan Ricky memperoleh 2 skor sebab keduanya menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali. Hasil ini disampaikan ahli poligraf Aji Fibrianto dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 14 Desember 2022. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan kasih apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI. NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi siap. Sebutin aja, Musa. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri? Terindikasi berbohong. Kalau terdakwa Kuat? Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. Oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Adapun Kuat Ma'ruf terindikasi berbohong saat ia mengaku tak melihat Ferdi Sambo menembak Yosua. Sementara Richard terindikasi jujur kalau dia memang menembak Brigadir Yosua. Lebih lanjut, saksi ahli mengatakan tes poligraf ini memiliki akurasi atau keakuratan mencapai 93%. Tapi nih, Ferdi Sambo melayangkan protes terhadap hasil tes ini. Ia bilang hasil uji kebohongan yang dilakukan saksi ahli hanya berdasarkan titipan penyidik dan gak ada kaitannya dengan dakwaan pembunuhan berencana terhadap ia dan istrinya. Kami ingin menyampaikan khusus ke ahli poligraf. Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslapor ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya. Tapi inilah faktanya yang mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340 ahli tanyakan ke istri saya. Selain menghadirkan ahli poligraf, sidang juga mendatangkan ahli balistik dari Puslapor Polri, yakni Arif Sumirat. Dalam keterangannya, Arif mengatakan pihaknya menerima 10 selongsong peluru dari lokasi kejadian untuk diidentifikasi. Kesepuluh selongsong peluru tersebut ditemukan di titik yang berbeda dan didapati berasal dari jenis senjata yang berbeda.
Kami menerima 10 selongsong peluru yang mulia. Setelah kami identifikasi, awal prosesnya adalah seperti ini, mulai izin. Jadi ada dicurigai senjata 2 yang mulia, kemudian kita uji balistik. Uji balistik itu uji tembak yang mulia. Dari uji tembak itu dihasilkan anak peluru yang mulia. Dari 10 selongsong tersebut, kami bisa membandingkan dengan anak peluru hasil uji balistik tadi yang mulia, dari 2 senjata. Sehingga dari hasil pemeriksaan kita, proses perbandingan dengan menggunakan Microsoft Comparison yang mulia, itu ada 8 selongsong Glock yang sama. Kemudian ada 2 dari HS yang mulia. Betul yang mulia. Sementara itu, menyangkut arah tembakan, dari hasil olah tempat kejadian perkara, ahli mendapati bahwa tembakan berasal dari depan tangga, dengan posisi laras senjata berada di bawah. Sedangkan untuk tembakan yang mengenai lantai, laras atau moncong senjata juga mengarah ke bawah. Namun, ahli nggak bisa menentukan posisi penembak sedang berdiri atau jongkok. Adapun sidang Rabu kemarin menghadirkan langsung 5 orang terdakwa. Namun, Richard Eliezer tak disertakan dalam satu ruang sidang yang sama. Ia ditempatkan di ruangan khusus dan dipisah dengan Sambo CS. Hal ini dikarenakan status Richard yang merupakan saksi dalam perlindungan LPSK. Rangkaian persidangan masih terus berlanjut. Semoga keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi ahli ini bisa membantu mengungkap teka-teki dalam kasus pembunuhan ini ya. Sebuah keputusan bersejarah diambil oleh Uni Eropa. Persatuan negara-negara Eropa itu menerima Bosnia dan Herzegovina sebagai kandidat anggota Uni Eropa. Keputusan itu diambil oleh para menteri urusan Eropa masing-masing negara pada Selasa 13 Desember 2022. Keputusan harus disetujui 27 negara anggota Uni Eropa yang akan berkumpul di Brussels, Belgia pada hari ini. Menteri Urusan Eropa Republik Ceko, Mikuláš Bek, mengatakan bahwa keputusan ini mengirimkan pesan kuat terkait komitmen perluasan Uni Eropa. Merespons keanggotaan ini, Wakil Ketua Dewan Menteri dan Menteri Luar Negeri Bosnia dan Herzegovina, Bisera Turković, mengatakan bahwa ini akan membuka saluran kerjasama, pendanaan, dan investasi baru dengan Uni Eropa. Bosnia dan Herzegovina pertama kali mendaftar keanggotaan Uni Eropa pada 2016. Pada 2019, Komisi Uni Eropa sempat belum menerima Bosnia yang saat itu berstatus kandidat. Terdapat 14 poin yang harus ditingkatkan negara itu, diantaranya adalah reformasi administrasi publik, komitmen anti korupsi, dan anti kejahatan terorganisasi. Selain Bosnia dan Herzegovina, 2 negara lain yang berstatus kandidat potensial adalah Kosovo dan Georgia. Selain itu, ada sejumlah negara yang antri jadi anggota Uni Eropa dan saat ini berstatus kandidat, yakni Albania, Moldova, Makedonia Utara, Montenegro, Serbia, Turkiye, dan Ukraina. Status kandidat anggota Uni Eropa bagi Moldova dan Ukraina baru saja dikonfirmasi Juni 2022 kemarin setelah invasi Rusia ke Ukraina. Bosnia dan Herzegovina merdeka pada 1992 dari Yugoslavia. Kemerdekaan Bosnia diikuti perang yang pecah hingga 3 tahun setelahnya. Perang tersebut membuat NATO turut mengintervensi wilayah tersebut setidaknya hingga tahun 2004. Bosnia dan Herzegovina menjadi salah satu negara dengan jumlah muslim terbanyak di Eropa. Pada 2022, jumlah muslim di negara itu sebesar 1,48 juta orang atau 45,2% dari populasi Bosnia dan Herzegovina. Uni Eropa makin memperluas pengaruh nih. Kita lihat selanjutnya negara mana yang bakal bergabung dari daftar antrian. Wah, gak berasa nih, seluruh menu sarapan informasi sudah disajikan buat kamu. Jangan khawatir, Narasi Pagi masih bakal menyapa kamu lagi besok, masih di jam 8 pagi, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Iya, dikit lagi weekend. Tetap semangat ya. Sampai jumpa!